Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal. Nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini seperti yang ada di hadapan kalian, aku mau unboxing boneka lagi. Jadi sebenarnya aku tuh baru beli 3 item. Yang pertama boneka Pulip, yang kedua Barbie Extra yang nomor 5, sama aku beli mobil Barbie. Nah, jadi di video kali ini aku mau unboxing si Pulip ini aja, karena aku mau explore, mau kasih detailnya gitu. Item yang lain bakal aku unboxing di video yang lain gitu. Ini aku belinya di Facebook. Kalau misalnya kalian mau beli, nanti nama Facebook atau linknya bakal aku taruh di description box. Jadi kalian bisa cek di sana. Ini aku beli harganya 2,2 juta. Ini masih ada tag-nya di sini. 2,2 juta. Ini boneka termahal jadinya yang aku punya. Sebenarnya aku tuh punya sejarah sama si Pulip ini. Dulu banget, kayak awal-awal kuliah, aku tuh suka banget nge-save foto. Jadi ada orang yang foto-fotoin bonekanya, terus diupload ke internet, terus itu aku save-savein gitu foto-fotonya, aku jadiin wallpaper, pokoknya aku nge-save-nge-savein foto-foto Pulip doll ini gitu. Terus aku cari tahu kan harganya berapa, karena aku awal kuliah dan waktu itu belum bisa cari uang, jadi ngerasanya ini cukup pricey ya harganya. Aku belum mampu beli gitu, belum mampu ngeluarin uang segitu buat beli boneka. Jadi akhirnya aku cuman nge-save-nge-savein fotonya aja. Dan 10 tahun kemudian hari ini aku baru bisa beli si Pulip. Ini juga aku belinya kayak penuh dengan pertimbangan gitu. Apakah worth it aku mengeluarkan uang 2.200.000 untuk membeli boneka ini? Tapi akhirnya aku beli juga sih. Gitu. Nah, ini tuh aku beli yang Pulip Gretel, kalau nggak salah. Iya nggak sih, bacanya Gretel nggak sih? Tapi boxnya agak damage ya, karena mungkin ini agak lama gitu di dalam box, jadi dia agak damage gitu. Nanti kita unboxing sama-sama. Jadi kalau kalian belum tahu, Pulip ini boneka dari Korea ya. Ini ada di sini, ada hologram aslinya. Jadi dia tuh datang dengan berbagai macam karakter. Ada yang dia jadi Sailor Moon, ada yang dia jadi Wonder Woman, ada yang dia jadi Alice in the Wonderland. Jadi tuh banyak gitu loh Pulipnya. Seri-serinya tuh ada banyak dan harganya juga macam-macam. Biasanya semakin langka atau semakin susah ditemuin itu maka bakal semakin mahal harganya. Nah, kalau yang ini tuh harganya standar sih, 2,2 itu nggak termasuk mahal untuk ukuran Pulip, karena ada yang bisa sampai 4-5 juta satu boneka. Kalau menurut aku sih, aku cukup dengan harga 2,2 juta ini, menurut aku cukup. Nggak terlalu mahal tapi juga nggak murah gitu. Nah, terus boxnya tuh ada mikanya, tapi di sini agak damage mikanya. Bukan damage sih, jadi dia agak nggak ketempel gitu sama kardusnya, lepas gitu lemnya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak ngerusak bonekanya. Yang penting bonekanya masih aman banget di dalam. Untuk boxnya sendiri dia warnanya hijau, terus kayak ada ini tuh kayak cermin gitu loh dia ceritanya. Iya nggak sih, atau ini perasaanku aja. Terus di sini ada tulisan Pulip and Tsul. Jadi kalau Pulip ini tuh yang ini, kalau Tsul itu dia yang cowok. Nanti bakal aku taruh di sini. Kalau misalnya kalian pengen tahu, pacarnya Pulip tuh si Tsul ini gitu. Udah gitu aja. Terus di bagian sampingnya kayak gini, tidak ada tulisannya, cuman logo P doang. Mungkin ini logo Pulipnya. Terus bagian samping sebelah sininya ada logo T si Tsul. Terus yang belakangnya ini kayak cuman ada keterangan, kayak cuman disuruh jangan dekatkan ini sama anak kecil, yang gitu-gitulah biasanya di belakang boneka gitu. Terus di sini ada tulisan collector's item for age 15 and up. Jadi ini kalau buat anak kecil nggak disaranin, karena emang harganya juga nggak murah. Kalau misalnya buat anak kecil tuh mungkin kayak Barbie yang harganya 100.000 atau 200.000 tuh masih oke. Tapi kalau buat ini, buat anak di bawah 15 tahun, kayaknya terlalu overpriced gitu. Oke, sekarang kita buka aja sama-sama. Oke, ini aku buka dari depan aja ya. Mungkin kalau si Pulip ini dibeli langsung di Korea, harganya nggak akan semahal ini. Karena kan dia nyampe di Indonesia harus bayar pajak dan ongkir dan lain-lain kan. Makanya harganya bisa semahal ini gitu. Tapi ya, kalau kalian tahu, buat kolektor-kolektor doll, harga 2 juta itu nggak mahal. Tapi kalau buat aku pribadi, itu masih mahal harga 2 juta itu gitu. Oke, ini bonekanya. Ini ada instruksi gimana cara masang stand sama gimana cara ngedipin matanya.
Tada, ini bonekanya. Oke, jadi di dalam kotak ini selain ada bonekanya, kita juga dapat standnya di sini. Ada stand sama ada sepatunya. Jadi sepatu itu terpisah, nggak dipakein ke sini. Sama ada kayak kartu gitu. Coba kita buka ya. Nggak tahu deh ini tuh kartu apa. Jadi ini tuh ya kayak kartu biasa aja sih. Cuman ada tulisan keterangan kayak kulit Gretel gitu. Ada profilnya di sini. Di sini dapat standnya juga. Ini aku buka standnya sekalian ya, biar ntar bakal aku panjang juga kan. Nah ini standnya juga bagus banget ya. Ini juga aku mau ambil standnya sebelah sini. Ngambil standnya aja lama. Oke, jadi ini tuh standnya bisa dilepas kayak gini, bisa dimasukin. Untuk part stand-nya tuh ada 3, ada besinya, terus ada kayak tangkainya gitu, sama ada tatakannya. Tapi menurut aku ini tuh cukup kokoh ya, dan lumayan bagus loh untuk ukuran stand gratisan dari si ini gitu. Kayak stand-nya BMR lah, kalau stand BMR kan rada-rada niat gitu. By the way, ini tuh lagi azan, kita stop dulu aja kali ya, kita nunggu azannya selesai. And I'll be back. Okay, dia udah terbuka. Oh my god. Jadi ini udah aku buka dari kardusnya. Lucu banget, beneran lucu banget, liat deh. Oh my god. Jadi di dalamnya itu kayak gini ya. Ada kupluknya, tapi bentar. Jadi rambutnya tuh kayak dibungkus gitu loh, mungkin biar enggak berantakan kali ya. Tapi emang jadinya bagus banget gitu sih, jadi tidak berantakan gitu. Wah, ih lucu banget. Nah jadi tuh harusnya dia memang pakai kayak gini, kayak hello gitu. Nah jadi tuh dia gini gak sih? Iya, anggap aja kayak gini lah ya. Tuh lucu banget kan? Gila lucu banget, tuh lucu banget. Tapi ini agak kusut rambutnya. Dia kalau misalnya aku bilang rambutnya itu dia agak kasar. Aku nggak tahu kenapa, tapi emang rada kusut di belakang rambutnya tuh kayak ada beberapa bagian yang masih kusut gitu, dan aku nggak tahu harus digimanain nanti, tapi lihat aja ntar. Nah, yang uniknya dari pulip ini kita tuh bisa ngebikin dia ngelirik-lirik gitu loh, jadi kayak gini nih. Nih, ini tuh kayak bisa ngelirik-lirik gitu, lucu kan? Nah, terus ini tuh bisa dikedipin, tuh bisa kedip kan? Tuh bisa kedip. Cantiknya untuk detail bajunya juga cantik banget. Jadi dia kayak pakai baju-baju yang didongeng-dongeng gitu loh, tau kan, lucu banget. Nah terus dia bajunya tuh kayak ada 2 piece di dalamnya, ini dia pakai ini, terus di luarnya ini tuh 2 piece gitu guys, itu bisa dilepas. Yang aku suka juga ya dari pulip ini tuh dia tuh bajunya tuh super duper detail banget. Jadi wajar banget kalau harganya tuh mahal menurut aku, karena emang sedetail itu. Nih, ini tuh sebenarnya kayak rompi gitu. Ini tuh bisa dilepas. Tapi nggak akan aku lepas sih, karena dia lucuan kayak gini sih. Dia nggak bisa berdiri kalau misalnya nggak ada penyangganya. Jadi harus ada penyangganya supaya dia bisa berdiri. Terus badannya juga articulated, jadi kita bisa tekuk-tekukin kalau misalnya mau dijadiin model foto. Okay. Udah. Nah, badannya itu articulated. Ini tuh bisa ditekuk kayak gini, liat deh. Ini aku copot aja ya, agak ganggu gitu kayaknya dia, jadi bikin gak fokus yang ke lainnya. Nah, jadi ini tuh bisa ditekuk gini. Articulate-nya sampai sini doang, nekuknya tuh sampai sini doang, liat deh. Gitu. Terus untuk bentuk tangannya kayak gini, biasa banget. Ini lagi panas banget. Nih, biasa doang, kayak tangannya gini doang gitu. Nggak ada tangan yang bisa diganti-ganti. Kalau misalnya Blythe kan kita bisa ganti-ganti tangannya gitu kan. Nah sementara kalau ini tuh enggak, tangannya satu doang. Nah ini bisa ditekuk. Terus bagian kakinya juga bisa ditekuk juga. Karena ini masih baru jadi masih seret banget tekukannya. Tuh bisa ditekuk. Terus bisa posisi duduk juga kayak gini. Oke, jadi ini tuh panasnya semakin naik. Di depan aku tuh kan jendela dan ini tuh sore. Jadi panasnya tuh udah agak naik ke sini.
dan agak mulai gak nyaman. Jadi sekarang kita cepetin aja, nanti bakal aku kasih lihat detailnya di akhir video. Ini aku cuma mau ngasih tahu terakhir sih. Jadi pulik ini tuh kan kepalanya gede ya, tapi dia badannya tuh tipis banget, literally tipis banget. Ini tuh dia gak terlalu kelihatan tipis karena bajunya kan gede ya, kayak lebar ngembang gitu. Tapi aslinya tuh dia tuh tipis banget, badannya kayak bener-bener tipis banget, kayak orang kurus banget gitu. Nih kalau kalian lihat juga tangannya kan tipis banget ya, sama kakinya juga tuh setipis itu. Terima kasih udah nonton video ini, semoga kalian suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe aku kalau kalian belum subscribe, dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga untuk follow di Instagram aku dan di TikTok aku karena aku lebih aktif di sana. And I'll see you guys next time, bye!